Awal-awal pertama, treatnya berubah nggak sih? Maksudnya lebih ketat apa gimana? Lumayan sih. Kayaknya tanya yang situ kayak itu kayaknya. Kalau aku sih ngerasanya nggak terlalu berubah. Setiap naik tangga kayak pelan-pelan, harus pelan-pelan. Terus bisa menjagain lah. Misalkan aku lagi buru-buru apa kayak mau agak lari, kayak jangan lari-lari gitu, kayak selalu diingetin gitu sih. Terus selalu dikit-dikit dipegangin gitu, kalau mau naik tangga, naik turun tangga lebih dipegangin, lebih dijagain sih. Kalau masalah makanan kamu rada cuek kayak yang penting aku makan. Biasanya kan ada yang kayak harus makan yang sehat gitu, kalau ya aku tuh lebih nggak apa-apa. Udah kalau pengen makan aja gitu. Yang penting makan kan. Iya, takutnya kan kalau nggak bisa masuk makanan yang bahaya. Selama masih bisa makan, nggak apa-apa. Tapi jenis-jenis makanannya gitu, maksudnya nggak diperhatikan, bukan diperhatikan, maksudnya lebih dianjurkan gitu sama apa. Justru Milanya yang lebih cautious, kalau itu dia lebih milih-milih. Kalau dari aku sih justru apapun yang bisa dimakan sih. Makan aja. Tapi kemarin juga rame di video TikToknya Kamila yang kayak aku nyanyi itu buat babynya, emang udah jadi kebiasaan atau gimana itu? Kamu sih yang bilang begitu. Iya sih, memang kebiasaan pagi kita doa bareng, terus dari hamil kecil sih kebetulan aku suka gemes kan, jadi ya suka aja ngobrol bayinya aja sebentar, mungkin 1-2 menit gitu. Dekor kamar baby, persiapan buat babynya mungkin udah pasti sekitar 4 bulan. Nah, karena baru ketahuan gendernya, ya mungkin mulai sekarang, mulai besok nih udah mulai gerak. Belum ya, tapi biasanya mungkin 6 bulan kali ya. Mungkin sekarang lihat-lihat dulu, ngobrol-ngobrol gitu kan. Cari-cari mau yang kayak gimana. Tapi berarti udah ketahuan gendernya kan, jadi desainnya lebih ke arah perempuan udah tahu. Kalau bilang tadi kan di acara juga ada diberi kalau doorstop, ada games ngurusin anak bayar malah. Games-nya juga unik nih, apa sih gini bayar? Kepinginan kalian apa seperti apa sih gitu? Konsepnya gitu. Kita pengen seru. Iya, cari yang seru aja, tapi. Tadi sebenarnya ada banyak sih gamesnya, itu salah satunya. Cuman kenapa pilih ada yang pakein popok ya, biar relate aja gitu sama acaranya, kan lagi berhubungan sama bayi. Jadi ada games dimana harus ditutup matanya terus pakein popok sama minum susu dari dot gitu. Biar lucu aja sih, biar seru. Ada sumbangan, bukan sumbangan, ada hadiah dari papa juga nih. Iya. Apa sih, dot racing motor ya? Oh iya, tadi itu biar rame aja sih. Jadi idenya biar seru. Kebetulan udah lama-lama udah lama ketemu teman-teman, jadi ya kasih 1-2 pres lah dari papa temennya. Tadi kan Walter bilang bahwa cucunya nanti opung dipanggilnya nanti generasi manggil anak dari dirimu gitu, yang mampu gak ganti nih gitu. Itu memang seperti itu ya, tradisi keluarga, karena Walter tadi sempat bilang gitu. Iya. Jadi memang kalau di Batak itu opung itu nanti dipanggil dari anak laki-laki, anaknya dari cucu anak laki-laki biasanya. Tapi kalau belum ada cucu laki-laki, dari cucu dari anak perempuan. Makanya sekarang kan kakakku, putri, punya anak namanya Marco, ponakanku. Jadi sekarang namanya papa itu opung Marco. Nah, nanti tradisi Batak itu ketika anak laki-laki yang punya anak, digantilah namanya. Tapi itu kan hanya panggilan nama doang. Tradisi aja, tradisi Batak.